Aku Di, hari ini kita mau melakukan 15 menit full body workout. Are you ready? Untuk gerakan pertama, ini namanya shuffle run. Oke? 3, 2, 1, and go! Lakukan pelan aja. Jangan lupa bernafas. Pastikan lutut tidak lewat dari jari kaki. Sedikit lagi. Five, four, three, two, one. Oke, pindah ke gerakan kedua. Oke, gerakan ini namanya quad leg up. Berarti kalian harus kuat dulu, lalu angkat kaki. Tujuannya untuk membentukkan pinggul. Pinggang seperti gitar Spanyol. Oke, mulai. 3, 2, 1, go. Hit. Tidak perlu cepat-cepat. Bernafas. Pastikan lebih. Kalau mau lebih terbentuk ya, ini bisa lebih kencang. Ya. Oke, pastikan kaki lurus. Sedikit lagi. And five, four, three, two, one. Oke. Pindah ke gerakan berikutnya, yaitu reverse crunch. Pastikan tangan ada di bagian bawah untuk menjaga lower back tidak melengkung. Three, two, one, go. Slow, pelan turun, and kick. Pelan turun. Oke, lanjutkan. Bagus, sedikit lagi. Badan lurus. Ini untuk kekuatan perut juga ya. Oke, siap-siap. 5, 4, 3, and go. Iya. Untuk gerakan ini harus sedikit dikontrol. Jangan sampai bagian bahu ikut bergerak. Jangan lupa kencangkan perut. Masih tidak perlu cepat. Tapi bagi kalian yang mau lebih cepat, juga bisa, ya? Iya. 3, 2, 1. Oke. Gerakan terakhir dalam set ini. Namanya Frogger. Oke. Ready? 3, 2, 1, and go. Kembali, pelan aja. Sebisa mungkin loncat sampai di samping tangan. Kencangkan perut. Sedikit lagi, guys. Five, four, three, two, one. Woo! Okay, selesai satu round. Masih ada dua round lagi. Oke, guys. Bahu udah mulai pegal. Dicek dulu. Kaki juga. Tarik nafas panjang. Lagi. Bagus, relax. Kita istirahat 1 menit. Yes. Minum dulu ya, jangan terlalu banyak. Hampir setengahnya kita. Ya. Ready? Udah siap? Belum menyerah ya? Gak boleh. Ayo kita lakukan bareng-bareng. Ya, masih ingat gerakan pertama apa? Itu shuffle run. Oke, udah siap? 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
pinggul ke belakang, lutut jangan sampai melebihi jari kaki. Iya. Sedikit lagi. Jangan lupa sentuh matrasnya. Gerakan kedua, masih ingat? Squat, legs up. Squat, kaki naik. Ya. Untuk apa tadi? Bagian pinggang. Oke? Oke, ready. 3, 2, 1, and go. Nafas. Buang nafas. Bagus. Lagi. Kalau dirasa udah mulai capek, pelan aja, ya, pelan, and go. Sedikit lagi, sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Woo. Gerakan ketiga, reverse crunch. Ini untuk melatih kekuatan perut, ya. Siap-siap di posisinya. Oke, okay. Tangan di bagian bawah. 3, 2, 1, go. Turun pelan. Turun pelan. Bagus. Sedikit lagi, guys. Jangan berhenti. Siapa yang mau six pack? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Masih untuk melatih kekuatan otot perut. Pastikan melakukan gerakan ini, berat badan semua di tengah. Jadi bahunya nggak sakit. Ya. 3, 2, 1, go. Bagus. Kick. Lebih tinggi. Mendekati dada. Iya. Oke. Bagus. Sedikit lagi. Kencengin perutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Yeah. Gerakan terakhir di ronde kedua. Frogger. Oke. Relax dulu bahunya. Siap, plank position, 3, 2, 1, and jump. Sebisa mungkin loncat di samping tangan, iya. Sedikit lagi. Oke. Okay. Udah setengah jalan. Masih ada satu ronde lagi ya. Oke, okay, kita lakukan bareng-bareng. Relax. Oke, okay, shoulder-nya di stretch dulu. Iya. Yeah. Bahu. Ayo, putar ke depan. Putar ke depan dulu. Iya. Yeah. Ayo, peregangan dulu pada kakinya. Ya. Yeah. Sebelum kita mulai ronde ketiga. Gak ada yang boleh berhenti sampai di tengah-tengah ya. Wuh! Siap, relax. Tarik nafas dalam sekarang. Bagus. Lagi. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, shuffle run. Bagus. Sama seperti posisi squat. Iya.
Bagus sekali. Sedikit lagi, sedikit lagi. Siap ya? Pindah ke gerakan kedua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Istirahat sebentar. Ready buat squat leg up. Ya, relax. Pelan aja. 3, 2, 1, go. Kontrol balance-nya. Pelan. Bagus sekali. Dikit lagi, dikit lagi. Ayo, jangan berhenti. Ready? Kakinya setengah, tangannya di bawah. 3, 2, 1, go! Pelan. Bagus, jangan lupa bernafas. Pastikan nafas jangan ditahan ya. Sirkulasi oksigennya pasti nggak bagus. Oke, masih. Ayo, jangan berhenti. Sedikit lagi. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Gerakan berikutnya. Masih untuk kekuatan perut. Mountain climber. Oke. Bagi yang udah capek, ayo relax dulu seperti ini. Ya. Udah siap? 3, 2, 1. Mulai. Bagus. Kalau kalian ingin lebih terbentuk bagian pinggangnya, bisa lebih tekuk. Iya. Iya. Sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Terakhir. Nggak boleh berhenti sampai sekarang. Ya. Frogger. Siap. Yeah. Kencangkan perut. 3, 2, 1. Loncat. Up. Bagus. Sedikit lagi. Loncat lebih jauh. Siap-siap. 5. Belum. 4, 3, 2, 1. Woo! Bagus sekali. Gimana rasanya? Bahunya udah mulai berasa ya. Perut, kaki. Sekali lagi, ini melatih seluruh badan. Total body workout. Kalian bisa lakukan di rumah. Jadi tidak ada alasan untuk skip workout. Oke, suka dengan video ini? Jangan lupa untuk like and subscribe channel Squat How To. Ketemu lagi dengan Di. See you guys, bye-bye.